warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini mau bikin steam ikan ya guys ya. Steam ikan yang super pedas. Ada asamnya, ada pedasnya ya. Nah, ini guys, bahan-bahannya sudah aku cuci, sudah aku siapin semua. Nanti ini bumbu-bumbunya tinggal di blender ya, di blender atau dihaluskan, diulek ya. Nah, ini guys. Nah, ini ikannya ya. Ikan segar ya, enggak tahu namanya ikan apa, pokoknya kuning warnanya, ikannya kuning. Nah, dibelah ya tengahnya, tengahnya dibelah tiga biar nanti itu bumbunya meresap ya guys ya. Nanti bumbu-bumbunya ditaburkan ya. Nah, ini cabai rawit secukupnya ya. Ada yang suka pedas, ada yang enggak suka pedas ya. Sesuka orang itu enggak sama ya guys ya. Ada yang suka pedas ya dikasih banyak ya. Nah, kemiri 3 siung sama 2 tiris keluas, 3 tiris jahe ya, 4 siung bawang, 2 siung brambang ya. Nanti ditambah lagi sama penyedap rasa ya, Royco Masako boleh, sama ditambah sedikit gula pasir sama garam secukupnya ya. Nah, ini nanti jeruk nipisnya buat ini ya, naburin sini ya, direndam sebentar biar enggak amis ya guys ya. Ini nanti kemanginya juga ditaburin sekalian. Ini serai nanti sekalian ditaburin ya, 3 lembar daun jeruk, 1 biji tomat ya. Biasanya itu tomat yang enggak mateng ya guys ya, enggak ada, cari yang enggak mateng, yang mentah ya. Ini mateng enggak apa-apalah, yang penting buat asam-asamnya ya. Nah, nanti sekalian di blender ya, dihaluskan guys, terus ditaburin di sini ya, di dalam ikannya, perut sama di bawah, di atas ditaburin, terus di steam 15 menit ya guys ya, terus bisa dihidangkan. Nah, ini dikecerin ya. Airnya biar enggak terasa amis ya. Terus dibalik ya, dibalik separuhnya biar enggak terasa amis ya guys ya. Bijinya dibuang. Nah, ya udah guys ya, sekarang mau menghaluskan bumbu-bumbunya ya guys ya. Udah, cish. Bumbunya udah dihaluskan, tapi apa itu, cabenya enggak terlalu halus ya guys ya, kasar ya, karena enggak kuat nguleknya ya, blendernya rusak guys. Nah, ini di sekalian jadikan satu ya, sama daun jeruk, terus nanti sekalian ditaburkan ya guys. Itu tadi ikannya udah dikasih garam sedikit ya, biar meresap. Diaduk-aduk sama tangan ya guys ya, tapi tangannya dipakai sarung tangan
Sekarang ditaburkan semua ya di atas. Terus di steam 15 menit ya. Nah, ini taruh sedikit di tepi ya tomatnya. Kasih tomat. Taburkan semua. Ya udah guys ya. Udah merata. Nah, udah merata tinggal steam 15 menit. Nah. Udah merata, tinggal steam. Nah. Nah, ini guys. Ya udah ya, sekarang mau steam dulu ya 15 menit. Ini udah mendidih ya airnya ya, lalu dituangkan tadi ya ikannya. Nah, di steam 15 menit ya. Nah, udah mendidih ya, pakai api yang besar guys. Ini guys, lima belas menit di steam. Nah, udah 15 menit ya di steam ya guys ya, sudah siap dihidangkan. Nah, ini hasilnya ya guys ya, steam ikan yang super pedas, ada asamnya, ada pedasnya. Wow, mantep guys. Kasih daun jeruk. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment, di share, ditonton sampai habis ya guys ya, jangan di skip. Dan sekali lagi saya banyak terima kasih yang sudah setia menonton video-videoku. Semoga bermanfaat buat kalian, masakan-masakan yang sederhana ya. Nah, ini tinggal dihidangkan ya guys ya. Mantap. Nah, ini guys sudah siap dihidangkan ya, steam ikannya. Nah, wow, mantap guys, menggugah selera ya. Biasanya makan sepiring, sekarang dua piring. Wow, mantap ya guys ya.